super seneng banget bisa jalan-jalan keliling dunia. Di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana caranya aku keliling dunia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Oke, yuk langsung aja berangkat. Pertama-tama, aku mau ke Hokkaido. Wih, mantap. Baru datang aja udah disambut ya. Cantik parah. Cantik banget pemandangan Hokkaido ini. Emang Sapporo tuh terbaik ya, kalau Jepang tuh. Jalan-jalan dulu ya, bentar. Oke, ini kayaknya cantik banget pemandangannya. Aku mau screenshot dulu. Haha. Tuh, cantik banget kan kayak di anime-anime gitu. Oke, pas nih kayaknya nih. Screenshot dulu ya, guys. Oke, cakep. Lanjut. Jalan-jalan dulu ya sekitarannya. Kira-kira ada apa ya? Wah, ini juga nih cantik parah. Aku tuh suka sama pohon-pohonnya gitu loh, lucu banget. Sama awannya tuh kayak matching parah gitu. Matching banget ya gak sih? Kayak di film-film gitu. Oke, dari Sapporo aku mau ke Disneyland. Karena aku mau ke Disneyland Tokyo dulu sebentar. Jadi dari Sapporo aku langsung ke Tokyo. Tapi di Disneyland ini nggak bisa masuk, cuman sampai sini doang gitu. Mohon maaf. Ya udah balik aja lagi deh yuk. Nggak bisa masuk, guys. Terus sekarang aku mau lihat foto-foto di Disneyland. Oke, dari Disneyland sekarang aku lagi di Osaka. Wow, keren-keren banget gak sih jalanannya tuh kayak di Kotu gitu kan? Iya, mirip tau, di Kotu juga kayak gini jalanannya. Wow. Oke, dari Jepang langsung aja nih ke Korea. Aku lagi di Seoul. Oh iya, di Korea ini jalanannya tuh tanjatan, turunan, kayak gitu dah. Kayak lagi di Pondok Labu, ada.
Nah, sekarang aku lagi di Gangnam Style Horse Dance Stage. Pokoknya tempat Gangnam gitulah. Di Gangnam. Oke. Wah, pusing ya. Nggak paham aku bahasanya. Oke, sekarang aku lagi mau ke Itaewon karena Itaewon ini lagi apa ya, terkenal. Oke, aku langsung nyangkut di stasiun Itaewon. Wah, sepi ada muka bapaknya gitu. Ini tuh kayak stasiun MRT-nya gitu deh kayaknya. Oke, dari Itaewon aku mau ke tunggu ya, aku mau lihat Itaewon yang lainnya dulu. Nah, ini Itaewon yang lainnya. Jalan-jalan dulu ya, guys. Oke, lanjut. Aku mau ke Gwangju. Gwangju. Gwangju di Korea. Wah, ini juga pemandangannya cantik-cantik. Oh iya, dari tadi kenapa aku nyangkutnya yang di pohon-pohon mulu ya? Ya udahlah ya, tapi emang ini cantik banget pemandangannya. Kayak aku suka banget nih sama tempat-tempat yang kayak gini. Next, aku mau ke Jeju Island. Nah, sekarang aku udah di Jeju Island. Oh my god, cantik parah, woi. Ih, gila 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 pemandangannya. Ih, cakep banget buat foto OOTD nih di sini nih emang nih. Emang Jeju Island terbaik kamu ya. Jalan-jalan dulu ya, guys. Lanjut dari Jeju Island, sekarang aku mau ke Nami Island karena dua pulau ini tuh yang kayak cantik-cantik banget di Korea gitu. Oh my god, cantik parah, cantik banget. Ya Allah, keren parah ya gak sih? Keren banget ini. Wow. Next dari Nami Island aku mau ke Gwangju di Cina karena ini tuh kayak pusat perbisnisan di Cina gitu. Gwangju, wih keren banget ya. Kayak lagi di ini nih, di mana namanya, di Blok M. Gini juga nih di Blok M ramenya. Oh.
Next, aku mau ke Wuhan dulu. Karena Wuhan kan lagi terkenal juga ya. Jadi sekarang aku menengok dulu nih di Wuhan. Oh, udah ya. Sorry ya guys, telat dubbingnya. Sekarang aku mau ke Mekah. Oke, ke Mekah nih. Oh, kayaknya ke Ka'bah deh. Oke, aku udah di dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah ya Allah, udah pergi umroh juga ini. Wah, orang-orang lagi pada sholat ya guys. Gak sopan, aku keluar dulu ya. Sekarang aku mau ke Ka'bah. Oke, alhamdulillah udah bisa lihat Ka'bah. Wow, akhirnya ya sedekat ini sama Ka'bah. Dan setulu. Mantap. Lanjut, aku mau ke Switzerland. Oh my god, kenapa sih ini banget? Ini ada di Rhine Falls. Wih, memang mantap Switzerland ini. Lanjut, aku mau ke Selandia Baru. Selandia Baru sama Switzerland beda ya? Ah, nggak tahu lah. Pokoknya aku tanya Selandia Baru aja. Oh, beda guys. Selandia Baru itu New Zealand. Wih, cakepnya. Wah, indah. Wow, pemandangan emang aku suka banget yang alam-alam kayak ini. Oke, sekarang habis dari Singapura tadi aku mau ke Malaysia dulu. Aku lagi mau cari Twin Tower dulu nih ya, sebentar ya. Oke, sekarang aku lagi di Melbourne. Oke, anjas gitu. Oke, ganti ya, mau ke Opera House dulu ya. Thank you.
Nah, sekarang aku lagi di London. Eh, mantep kali nih. Ah, nggak pindah-pindah-pindah. Nggak jadi ke London ah. Mau ke, tunggu. Afrika Selatan. Emang anaknya suka banget Afrika ya. Oke, aku sudah sampai Afrika Selatan. Ini di Camps Bay. Ya ampun, pantainya. Ini lagi di Victoria Falls. Tapi kayak cantik banget gitu gak sih tempatnya? Kayak hidden place gitu ya. Oh, tadi tuh di Zimbabwe guys. Maaf ya guys, telat dubbing ini. Next, aku mau ke Rusia. Karena Rusia itu katanya paling dekat sama Kutub Utara. Tapi gak tahu ya. Kita lihat aja. Rusia ya. Oke, sekarang aku mau ke Thailand. Sawadikap Thailand, sawadikap, kapun kap, hap. Oke, aku sudah sampai Thailand. Sekarang aku mau ke tepatnya ke kota Bangkok. Mantap. Ih, udah ada TJ aja di situ. Nah, di beca guys. Ini oke, ini kayaknya ininya deh. Kayak kalau di sini tuh Monas kali ya. Bukan bundaran HI kayaknya, sepertinya mirip-mirip bundaran HI. Oke, screenshot dulu. Oke, jalan. Ini mobilnya cantik warna pink. Oke, ini di jalan Raja Dam Noi Klang. Susah guys, maaf ya. Waduh, TJ, aku di belakang TJ guys ini. Wah, Transjakarta versi Thailand emang mantap. Oke, jalan-jalan terus. Capek juga ya. Pulang yuk guys, udah. Oke, dari Thailand aku udahan. Gitu aja perjalanannya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Komen ya negara mana lagi yang harus aku datangi. Bye-bye.